Ini dia sekolah yang sering dibilang mahal yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Alexandria Islamic School. Kalau dilihat dari bangunannya sini mewah banget ya, kayak kediaman rumah sultan gitu. Tapi sebenarnya SPP untuk masuk sekolah ini tuh gak terlalu mahal kok. Hanya sekitar 4 juta per bulan buat kamu yang ambil boarding school. Tapi itu sih masih ada biaya lain-lain. Dan yang cukup berat itu adalah biaya pertama kali masuk, yang setidaknya kamu harus nyiapin 30 juta rupiah guys. Selanjutnya ada ACG International School Jakarta. Untuk biaya sekolah di sini setidaknya kamu harus nyiapin 300 juta rupiah untuk setiap tahunnya. Selanjutnya ada sekolah Pelita Harapan. Ternyata sekolah SD dan SMA-nya pun itu bisa bilang cukup mahal. Karena sekolah ini masuk dalam kategori sekolah internasional dengan kurikulum internasionalnya akan bersekolah seperti anak kuliahan yang menggunakan sistem SKS. Dan kamu yang mau sekolah di sini setidaknya harus menyiapkan 70-360 juta rupiah per tahunnya. Kalau kalian mau sekolahin anak kalian, kira-kira mau sekolahin yang sekolah biasa aja atau yang mahal sekalian?